Hai semuanya, balik lagi di MG Channel. Hotel adalah tempat singgah sementara yang dipakai oleh orang yang sedang bepergian untuk menginap, bersih-bersih diri, dan beristirahat. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pengelola hotel untuk menarik wisatawan. Misalnya, dengan menyediakan fasilitas lengkap, servis yang memuaskan, wahana olahraga, tempat penitipan anak, dan membangun hotel dengan desain unik. Nah, MG Channel telah menyusun 6 daftar hotel dengan desain terunik. Tapi sebelum masuk ke nomor 6, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa like, subscribe, dan tanda loncengnya diaktifkan juga ya guys. Di posisi ke-6 ada San Angelo Luxury Resort Italia. Sebuah hotel gua berbintang 4 yang menamakan dirinya sebagai San Angelo di kota Matra yang begitu terkenal dengan sasinya atau rumah-rumah di tebing. Matra sendiri adalah satu-satunya tempat di dunia di mana orang-orangnya masih tinggal di rumah sama seperti yang leluhur mereka lakukan 9.000 tahun lalu. Ruangannya diisi dengan berbagai macam perkakas tua. Di dalamnya terdapat 2 restoran, bar, dan galeri seni. Fasilitasnya juga sangat lengkap sehingga travelers tidak perlu risau, biarpun hotel ini begitu unik dan beda dengan hotel-hotel lain. Di posisi ke-5 ada Treehouse Point Amerika Serikat. Kedamaian dan ketenangan adalah 2 hal yang akan travelers nikmati saat menginap di Treehouse Point. Berada di hutan yang cantik di samping Regent River, hotel ini menawarkan sensasi menginap yang tidak akan terlupakan. Cara terbaik untuk benar-benar bisa menikmati suasana yang nyaman, lupakan saja semua teknologi dan modernitas. Travelers bisa menyingkirkan stres sejenak untuk menikmati suasana yang begitu alami dan menyejukkan. Hotel ini juga menjadi tempat yang cocok untuk pasangan karena terasa begitu romantis. Benar-benar tempat yang mengagumkan karena bisa membuat tubuh dan pikiran rileks kembali. Di posisi ke-4 ada Kaksloutenen Igloo Village, Finlandia. Kaksloutenen adalah salah satu hunian dengan desain yang sangat unik, yaitu seperti rumah salju khas suku Eskimo dan berlokasi di tempat romantis. Waktu favorit untuk menginap di Kaksloutenen ini adalah di saat Natal, karena travelers bisa melihat hamparan putih salju yang memenuhi kawasan resort. Saat-saat tersebut juga akan ada banyak pemahat es terbaik di dunia yang datang untuk berpartisipasi dalam sebuah lomba internasional tahunan. Fasilitas yang ditawarkan juga lengkap. Misalnya, tiap rumah salju dibuat senyaman mungkin dengan adanya shower atau toilet, dapur, sauna, dan perapian. Di posisi ke-3 ada Magic Mountain Lodge Chile. Ada yang bilang kalau Magic Mountain Lodge di Chile ini adalah tempat unik untuk ekoturism dan menawarkan kedekatan dengan alam. Hotel ini berada di tengah hutan lindung Hoilo Hoilo yang diperindah dengan jembatan tali dan dimeriahkan oleh pudu, yaitu rusa terkecil di dunia. Pesonanya tentu membuat banyak travelers tertarik dan betah menikmati alam di sekitar hotel, karena mereka bisa berpetualang. Apalagi di sekitar hotel terdapat air terjun buatan yang sangat indah. Dari struktur bangunannya saja, sudah terlihat jelas kalau hotel ini sangat berbeda dengan hotel-hotel lain di dunia. Ini adalah sebuah hotel yang mirip piramida buatan manusia dengan jembatan yang disebut sebagai Monkey Bridge. Bagian interiornya juga sebagian besar menggunakan furniture dari kayu, di mana semua jendela menghadap ke hutan luas yang hijau. Di posisi ke-2 ada Attrap Rivis Prancis. Buat travelers yang hobi berpetualang dan menyukai alam, mereka pasti akan betah menginap di Attrap Rivis. Banyak reviewer yang mengatakan kalau hotel ini adalah tempat yang paling original untuk menginap.
Di sini travelers akan dikelilingi oleh pepohonan hijau dan pinus sehingga terasa sedang piknik. Kursi-kursi yang terbuat dari kayu serta kelinci yang berlalu lalang akan menemani kalian semua. Saat malam tiba, suasana makin romantis dengan kerlap-kerlip bintang sangat mudah terlihat. Kamu bisa mendapatkan teleskop dan peta bintang untuk menemukan mereka. Tiap kamar punya ruang pribadi sendiri sehingga kalau travelers menginap bersama pasangan tidak akan terganggu. Posisi pertama ada Bambu Indah Bali, Indonesia. Bambu Indah Resort adalah salah satu hotel butik mewah di Bali yang menawarkan pengalaman yang sangat unik dan gak bakal terlupakan. Hotel yang menawarkan konsep ramah lingkungan ini mengkombinasikan antara unsur tradisional rumah adat dengan unsur material modern berupa material bambu sintesis. Beberapa keunikan di hotel ini diantaranya terdapat villa yang keseluruhan bangunannya tersebut terbuat dari kayu jati bernuansa Jawa. Villa ini dibangun 100 tahun lalu dengan beberapa modifikasi fasilitas yang disesuaikan dengan fasilitas hotel kelas internasional. Selain adanya villa, di hotel ini juga memiliki udang house, yaitu sebuah bangunan yang dibangun di atas tambak udang segar. Memiliki panel lantai kaca sehingga menciptakan suasana yang luar biasa. Nah guys, itu dia 6 hotel terunik di dunia versi MU Channel. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys.